Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 4 Oktober 2024 bersama Romo Alip Suwito dari Magelang. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, bersama dengan saya Romo Alip dari Gereja Santo Ignatius di Magelang, mengajak dan mengundang para sahabat dan pemirsa Fresh Juice pada hari ini untuk merenungkan sabda, di mana permenungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Semoga dalam permenungan kita pada hari ini Tuhan berkenan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kami mohon rahmat-Mu agar Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga pada Jumat pertama, di mana kami berdevosi kepada hati kudus Tuhan Yesus, kami pun semakin Kau kuatkan dan Kau teguhkan untuk menjadi murid-murid-Mu di zaman ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kafarnaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini tanggal 4 Oktober kita juga bersama dengan gereja memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Kita tahu kiprah Santo Fransiskus yang mana ia begitu dekat dengan alam semesta. Ia selalu mendorong setiap orang untuk semakin mencintai semesta alam ini. Dan juga Paus kita, Paus Fransiskus, mendorong setiap dari kita untuk menjaga dan merawat alam semesta. Seiring dengan bacaan yang kita dengar, kita bersama-sama diajak untuk melihat yang pertama, bahwa apa yang disabdakan Yesus di dalam Injil hari ini benar-benar menyentak hati. Tidak lazim Yesus berkata keras, celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, dan engkau Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Mengapa Yesus berkata keras demikian? Yesus melihat warga ketiga kota itu saling berdekatan dengan pantai Galilea, itu begitu tegar hati. Ketika Yesus membuat banyak mukjizat di tengah mereka, mereka hanya sempat kagum, terpesona, tetapi hati mereka tidak tergerak untuk mengimani Yesus. Rupanya mereka masih terbuai dengan ketenaran kota mereka sebagai pusat perdagangan, bangga dengan kemajuan sosial ekonomi yang mereka capai. Begitu mereka merasa lebih diberkati dan berkenan kepada Tuhan daripada kota-kota kafir, Sidon dan Tirus. Hal yang kedua, warga ketiga kota ini mungkin tidak hanya bangga atas popularitas mereka sebagai pusat niaga, tapi bangga juga dengan Yesus.
Yesus banyak kali berada dan berkarya di tengah-tengah mereka. Tetapi kehadiran dan karya Yesus tidak menjadikan inspirasi pembaruan iman dalam kehidupan mereka. Akhirnya kehadiran Yesus dan karyanya tersia-siakan di dalam hidup mereka. Hal ini memberi peneguhan juga bagi kita. Kalau hari ini dan juga upaya-upaya kita untuk tidak hanya terbuai atau menjadi bangga karena kita adalah murid Kristus, itu ternyata belum cukup. Kita harus terinspirasi dari Yesus sendiri, termotivasi dari Yesus sendiri untuk membangun budaya dan peradaban cinta kasih. Maka kita tahu benar, di tengah situasi hidup sekarang ini, menjadi orang yang membangun budaya cinta kasih perlu perjuangan yang sungguh. Tapi itulah yang harus kita dorong. Selain cinta kasih, kita juga harus membangun yang namanya budaya pertobatan. Bertobat itu menjadi bagian yang integral sebagai orang beriman. Kenapa? Karena kita sadar benar kita selalu mudah jatuh di dalam godaan dan dosa. Maka dua hal ini menjadi inspirasi bagi kita hari ini untuk terus membangun semangat dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Membangun budaya dan peradaban cinta kasih, namun di sisi lain juga membangun budaya pertobatan sebagaimana Tuhan menghendaki untuk hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat, semoga pada Jumat pertama ini Tuhan berkenan dan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan memberkati dan berkat dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 4 Oktober 2024. Terima kasih kepada Romo Alip untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.